perkenan, Kau ada di tengah kami, Kau bertakhta di atas pujian penyembahan kami. Kami siap duduk diam di bawah kakimu, dengar firmanmu, urapi hambamu ya Tuhan, urapan yang baru atas setiap kami, teguhkan setiap firman dengan tanda kuasa dan mujizat. Terlebih pagi ini kami akan bersatu dengan tubuh darah Yesus. Kami percaya hari ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap kuk dan belenggu dipatahkan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Silakan duduk, saudara yang terkasih. Shalom, sukacita, Tiberias Gading Nias, saudara di rumah masing-masing lewat live streaming, berkat perkenan Tuhan atas setiap kita. Teks firman Tuhan hari ini saya ambil dari 1 Raja-Raja 8, kita mau lihat ayat 6 dan ayatnya yang ke-10. Dan teman saya Bro Jordan boleh tolong bacakan firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-8, kita mau baca ayat 6 dan ayatnya yang ke-10. Ya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat maha kudus, tepat di bawah sayap-sayap kerub-kerub. Ayat 10. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan. Saudara perhatikan, ketika tabut perjanjian itu dibawa ke ruang maha kudus, maka muncul yang namanya awan kemuliaan. Katakan bersama saya, awan kemuliaan. Yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah Shekinah Glory, kemuliaan Allah, itu dimanifestasikan secara fisik, dapat dilihat dengan mata oleh umat Israel pada zaman itu, seperti awan kemuliaan. Yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah kavod, yang artinya kemuliaan. Tapi kavod juga bisa berarti kehormatan atau honor, kehormatan. Jadi ketika tabut perjanjian dibawa ke ruang maha kudus, dan kita tahu ruang maha kudus adalah tempat ketika darah itu dicurahkan di takhta kasih anugerah di antara 2 sayap kerubim pada tabut perjanjian, darah korban binatang persembahan itu dipercikan. Dan ketika darah tercurah, maka ada kavod, maka ada kemuliaan. Ketika ada korban, maka akan ada kemuliaan. Itu kenapa Gereja Tiberias, baik Gembala Sidang, Pendeta Darniati Pariaji, dan Mendiang Pendeta Pariaji, selalu menekankan pentingnya pengorbanan. Karena pengorbanan itu akan selalu membawa kemuliaan. Dan ketika ada darah, ada pengorbanan, maka akan ada terang, maka akan ada kemuliaan. Kalau ada darah, saudara, maka akan ada urapan. Itu kenapa imam-imam perjanjian lama, ketika mereka diurapi, dan imam itu diurapi di 3 bagian tubuh, yaitu di telinga, di ibu jari, tangan kanan, dan ibu jari kaki kanan. Ketika diurapi, mereka akan diurapi dengan darah dulu, saudara. Jadi telinga kanan itu dibubuhi darah, dan ibu jari tangan kanan dibubuhi darah, ibu jari kaki kanan dibubuhi darah, dan tempat di mana dibubuhi darah tersebut akan ditimpa dengan bubuhan minyak urapan. Ya, jadi tempat di mana ada darah, di situ dibubuhi urapan. Tidak ada urapan tanpa pengorbanan. Yang setuju katakan amin. Tidak ada urapan tanpa darah. Hari ini, saudaraku, saya mau berbicara mengenai zona kerajaan Allah. Matius 6:33, ayat yang terkenal itu mengatakan,
carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Di alam ini, di dunia sekarang ini, ada satu kerajaan yang tidak kelihatan, namanya adalah kerajaan Allah. Dan kekuatan yang paling dahsyat di dunia ini, kekuatan yang paling luar biasa di alam semesta ini adalah kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak kelihatan, karena tidak kasat mata, tapi sudah ada di dunia ini. Karena Yesus katakan, kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah sudah resmi berada di dunia ini. Umurnya sekitar 2000 tahun. Yaitu resmi ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta. Kerajaan Allah sudah turun dan sampai sekarang ini masih ada. Dan kerajaan Allah itu kita harus cari. Walaupun dia tidak kelihatan, tapi efeknya kelihatan. Efeknya adalah semuanya akan ditambahkan kepadamu. Efeknya adalah saudara tidak akan kekurangan, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, ada kesejahteraan, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan yang tidak kelihatan, tapi efeknya sangat kelihatan. Dan beberapa minggu ini saya memberikan pengajaran firman Tuhan yang praktis. Bagaimana kita mengejar kerajaan Allah tersebut. Kita lihat firman Tuhan Amos 5 ayatnya yang ke-14. Bro Jordan boleh bacakan lagi firman Tuhan. Boleh ditampilkan Amos pasal 5 ayatnya yang ke-14. Bagaimana kita mengejar kerajaan Allah. Ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta. Stop. Amos 5 14 itu Amsal itu. Amos 5 ayat 14. Oke, kamu udah betul. Baca lagi. Siap. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Tadi Amsal. Ini Amos ya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat supaya kamu hidup. Bagaimana kita cari kerajaan Allah? Karena definisi kerajaan Allah diberikan oleh seorang teolog bernama Herman Bavinck, teolog asal Belanda. Dan definisi ini juga diberikan secara tidak langsung oleh seorang filsuf terkenal bernama Immanuel Kant. Ketika dia mengatakan bahwa Tuhan adalah konsepsi kebaikan yang tertinggi. Dan Herman Bavinck mengatakan kerajaan Allah adalah konsepsi kebaikan yang tertinggi. Definisi kebaikan yang tertinggi. Carilah yang baik, jangan yang jahat supaya kamu hidup. Dan kalau kita cari yang baik, kita jangan cari yang baik hanya yang baik sekarang, tapi yang baik untuk besok. Kita cari yang baik itu kita balance dalam dimensi waktu. Sekali lagi katakan bersama saya, waktu. Dan cari yang baik bukan hanya baik untuk diri kamu saja, tapi cari yang baik juga baik untuk orang lain. Karena kalau itu hanya untuk baik buat kita tapi merugikan orang lain, cuma kita yang menang dan orang lain dirugikan, ujung-ujungnya semuanya tidak akan ditambahkan kepadamu. Karena kita harus akui, saudaraku, Tuhan berkati kita dan penuhi kebutuhan kita lewat sesama kita. Yang setuju katakan amin. Saudara makan, minum, pakai, apapun yang saudara butuhkan sekarang ini, Tuhan kasih kepada kita lewat sesama kita, lewat orang lain. Sehingga kita harus cari harmonisasi tersebut. Harmonisasi kebaikan yang tertinggi. Harmonisasi kebaikan dalam dimensi waktu, karena gak boleh hanya baik sekarang, karena ada banyak hal yang hanya baik sekarang, ada banyak hal di dunia ini yang hanya enak sekarang, tapi setahun kemudian akan merugikan saudara, 2 tahun kemudian akan menghancurkan saudara, 1 dekade kemudian akan ada efek samping yang berbahaya misalnya bagi saudara. Jangan cari kebaikan yang hanya baik sekarang, tapi harmonisasikan, balance kebaikan tersebut. Yang pertama dalam dimensi waktu, katakan bersama saya waktu. Dan yang kedua dalam dimensi sesama, katakan bersama saya sesama. Kalau saudara lakukan hal itu, apapun yang saudara lakukan, itu bukan hanya bagi manusia, tapi bagi Tuhan. Karena kalau saudara lakukan apapun untuk kebaikan, dan itu dalam dimensi waktu, itu harus baik. Bukan hanya sekarang, tapi seterusnya.
Tapi bukan hanya baik buat saya saja, tapi itu juga baik buat sesama saya seluas mungkin. Apapun yang saudara lakukan, itu bukan untuk manusia, tapi bagi Tuhan. Dan itu enggak ada bedanya sama sekali. Tidak ada bedanya sama sekali. Dan apapun yang saudara lakukan akan berarti dan akan selaras dengan kerajaan Allah. Dan saudara berada di dalam zona yang harmoni. Dan zona itu saya mau katakan kepada saudara hari ini, zona itu bernama kerajaan Allah. Dan kalau saudara berada dalam zona harmonisasi tersebut, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Engkau tidak akan kekurangan apapun. Jadi jangan ganggu harmonisasi dari frekuensi tersebut. Karena kerajaan Allah itu nyata banget. Walaupun tidak kelihatan, tapi efeknya sangat kelihatan dan sangat nyata. Sekali lagi efeknya adalah semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena kekuatan yang terbesar di dunia ini namanya adalah kerajaan Allah. Kerajaan yang tidak kelihatan, tapi sudah ada di sini. Dan jangan tunggu sampai kita mati, baru kita cari kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah sudah ada di sini. Kalau kerajaan surga, itu nanti kiamat, saudara. Kerajaan surga itu beda. Kerajaan surga itu nanti saat kita mati atau saat kiamat nanti. Kerajaan surga adalah pemerintahan Allah secara fisik. Ketika Tuhan ambil alih pemerintahan dunia ini dengan Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru, kita belajar itu dalam teologi, ya, dan saya kutip misalnya teolog Scofield dan W.E. Vine dan Scofield, mereka berdua yang menjelaskan beda kerajaan Allah dan kerajaan surga. Kalau kerajaan Allah sudah ada di sini sekarang, yang percaya katakan amin. Kalau kerajaan surga nanti. Tapi kebanyakan orang hanya cari kerajaan surga. Kebanyakan orang kalau dengar kata kerajaan Allah, orientasinya salah. Orientasinya kiamat, dan itu salah. Saudara harus cari kerajaan Allah sekarang ini. Dan semuanya ditambahkan kepadamu, itu bukan nanti saat kita mati, saudara. Yang setuju katakan amin. Logis atau tidak, betul enggak? Semuanya ditambahkan kepadamu, itu untuk selama hayat masih dikandung badan. Yang setuju katakan amin. Selama saudara masih bernafas. Selama kita masih ada di dunia ini, ada zona yang tidak kelihatan, zona tersebut bernama zona kerajaan Allah. Dan saya definisikan hal tersebut sebagai harmonisasi dari kebaikan yang tertinggi dalam dimensi waktu dan dimensi sesama. Dan apapun yang saudara lakukan dalam zona tersebut, itu sangat bermakna dan sangat berarti. Sekalipun itu remeh, sekalipun itu kecil, sekalipun itu tidak dilihat manusia. Tapi kalau saudara lakukan apapun keputusan hidup saudara, saudara cari yang baik. Dan saudara mau cari yang baik bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama. Dan cari yang baik itu bukan hanya baik sekarang, tapi baik besok-besok dan seterusnya. Saudara selaraskan itu, harmonisasi itu dalam dimensi waktu. Apapun yang engkau lakukan, kalau engkau cari yang baik dan semua keputusanmu dituntun dengan pencarian akan kebaikan tersebut, maka apapun yang saudara putuskan, apapun yang saudara lakukan, apapun yang engkau perbuat, itu bukan lagi bagi manusia, saudara, tapi bagi Tuhan. Karena kita katakan, apapun yang engkau kerjakan, jangan lakukan untuk manusia, tapi lakukan untuk seperti kepada Tuhan. Seperti istri taat kepada suami, itu seperti kepada Kristus. Dan suami mengasihi istri, itu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Hai hamba-hamba, karyawan, taat kepada Tuhanmu, bukan seperti kepada manusia, tapi seperti kepada Tuhan. Kalau saudara cari kebaikan tersebut, dan kebaikan itulah kebaikan yang tertinggi dalam hidupmu, dan kau selaraskan harmonisasi hal tersebut dalam dimensi waktu dan dimensi sesama,
Maka apapun yang kau lakukan, itu bukan untuk manusia lagi. Apapun yang kau lakukan adalah bagi Tuhan, dan apapun yang kau lakukan seremeh-remehnya itu, baik itu mau pelayanan, baik itu cuci piring di dapur, baik itu olahraga sekalipun, baik itu mau istirahat, mau tidur, apapun yang kau kerjakan, itu sangat bermakna, sangat berarti, karena itu connect kepada tujuan yang paling tinggi dalam hidupmu, yaitu untuk kerajaan Allah dan demi kerajaan Allah. Dan kalau kau hidup dalam harmonisasi seperti itu, kau hidup dalam keselarasan yang seperti itu, maka engkau dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Dan ini judul khotbah saya hari ini adalah zona kerajaan Allah. Dan zona kerajaan Allah di mana kalau saudara berada di dalamnya, engkau akan penuh dengan Roh Kudus. Kau akan dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Kau harus hidup dalam harmonisasi tersebut dan jangan ganggu frekuensi tersebut. Jangan pindah frekuensi dan jangan ganggu harmonisasi tersebut. Karena kalau kau rusak harmonisasi tersebut, hidupmu juga akan terganggu, akan rusak. Dan semuanya tidak akan ditambahkan kepadamu. Tapi kalau kau hidup dalam zona kerajaan Allah, dalam zona kepenuhan, zona kepenuhan itu gudangnya kuasa dan mujizat Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara penuh dengan seluruh kepenuhan Allah, apapun yang saudara lakukan itu, sekecil-kecilnya itu berarti dan bermakna, dan itulah yang buat hidup jadi lebih hidup lagi. Kalau engkau dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Saya percaya kalau hidupmu selaras dengan kerajaan Allah, dan seluruh level, tingkat keberadaan hidupmu, itu connect, itu harmoni, itu selaras, engkau otomatis akan dipenuhi oleh kepenuhan Allah. Kau akan penuh dengan Roh Kudus. Dan kau harus berkorban untuk mencari kebaikan tersebut. Kau harus matikan dirimu. Karena korban, selalu saya tekankan, adalah transaksi dengan masa depan. Ada elemen transaksi antara masa kini dan masa depan di dalam korban. Selalu ada. Dan itu kenapa? Konsep korban itu konsep jenius. Saudara tidak akan temukan konsep korban dalam ilmu manapun. Fisika, matematika, kimia, ekonomi, gak akan mengajarkan. Tapi Alkitab yang mengajarkan kepada kita. Itu kenapa kita harus hormati buku ini. Yang setuju katakan amin. Karena buku ini buku jenius, saudara. Karena buku ini mengajarkan kepada umat manusia. Dan pengajarannya bukan hanya lewat tulisan, tapi juga lewat ibadah, lewat ritual yang nanti kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Dan menyukurapan, juga dalam sakramen seperti baptisan, itu ada kode, ada signal yang luar biasa yang mendikte kepada kita bagaimana kita harus hidup. Dan kita harus hidup seperti Yesus. Kita harus hidup berkorban seperti Yesus. Dan kalau kita hidup dengan pola yang sedemikian, hidupmu akan penuh dengan kepenuhan Allah. Dan kau akan hidup dalam kelimpahan. Ada elemen transaksi dalam korban, yaitu antara masa kini dan masa depan. Karena kita manusia yang fana, kita jatuh dalam dosa, dan kita tahu kita akan mati. Sehingga kita harus transaksi dengan masa depan. Saya harus matikan diri saya yang sekarang. Saya tidak boleh eksploitasi kesenangan yang sekarang dan korbankan masa depan. Saya harus mengasihi, bukan hanya sesama saya, tapi saya juga harus mengasihi diri sendiri. Karena kita katakan, kita cintailah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saya tidak mengasihi diri saya sendiri, saya gak bisa menolong orang lain. Yang setuju katakan amin. Bagaimana saudara bisa mengasihi sesama kalau saudara tidak mengasihi diri sendiri? Saya harus mengasihi diri saya sendiri, saya harus menolong diri saya sendiri, dan bukan hanya diri saya yang sekarang, tapi 10 tahun ke depan. Saya tidak boleh buat Aristo yang 10 tahun kemudian. Saya berdoa Aristo sehat umur panjang. Semoga 10 tahun kemudian ubannya gak terlalu banyak, keriputnya tidak terlalu banyak, tapi satu hal yang pasti, saya doa dia awet muda, tapi satu hal yang pasti, dia pasti lebih tua dari yang sekarang. Dan saya bisa lakukan hal-hal yang sekarang ini, saya bisa lakukan banyak hal yang saya dapat lakukan sekarang untuk menghancurkan Aristo 10 tahun kemudian. Kalau saya hidup dalam dosa, kalau saya hidup tidak berkenan kepada Tuhan, kalau saya mau eksploitasi kesenangan saya yang penting sekarang ini, saya akan rusak Aristo 10 tahun kemudian. Dan saya harus jaga Aristo di masa depan.
Dan arah studi masa depan itu adalah tanggung jawab saya. Dan kadang sehat dan berguna, saudara, untuk menganggap dirimu seperti orang lain. Supaya kau bisa mengasihi dirimu sendiri. Dan apalagi dirimu di masa depan, itu saudara anggap aja itu orang lain. Karena Daud sering melakukan itu. Daud sering berdialog dengan dirinya sendiri dan menganggap dirinya orang lain. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Mengapa engkau gelisah, hai jiwa? Dia lihat dirinya sendiri seperti orang lain. Sehingga korban adalah saudara tunda kesenangan masa kini. Saudara mau hidup berkorban seperti Yesus masa kini. Demi diri saya di masa depan, tapi bukan hanya demi diri saya di masa depan, tapi diri sesama saya, orang-orang yang saya cintai terutama, dan sesama sebanyak mungkin, ada banyak hal yang saya dapat lakukan sekarang ini, per detik ini, untuk hancurkan diri saya dan sesama 10 tahun kemudian. Tapi puji Tuhan, ada juga banyak hal yang dapat saya lakukan untuk memberkati diri saya 10 tahun kemudian dan sesama saya. Kalau saudara hidup dalam harmonisasi dan keselarasan yang demikian, maka hal sekecil dan seremeh apapun yang kau lakukan itu sangat berarti. Kau berada dalam zona mujizat, zona kerajaan Allah. Dan kalau kau berada dalam zona kerajaan Allah, semuanya akan mengalir, ditambahkan kepadamu. Semuanya akan otomatis ditambahkan kepadamu. Semuanya akan mengalir sendiri. Karena semuanya berada dalam tempatnya yang selaras dan harmoni dan indah, maka semuanya akan ngeflow begitu saja. Semuanya akan mengalir. Karena itu, jangan ganggu harmonisasi kebaikan tersebut. Karena kalau kita ganggu, saudaraku, maka itu akan nemplak balik ke diri kita sendiri. Dan semuanya tidak akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita berada dalam zona kerajaan Allah, dalam zona harmonisasi kebaikan tersebut, yang di balance, yang diselaraskan dalam dimensi sesama dan waktu tersebut, maka engkau berada dalam zona mujizat. Saya percaya kalau saudara berada dalam zona kerajaan Allah, maka engkau akan selalu langkahmu dituntun oleh Tuhan. Semuanya akan ditambahkan kepadamu secara otomatis. Kau akan berada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, senantiasa. Dan jalanmu selalu dituntun, selalu beruntung di hadapan Tuhan. Dan pintu-pintu akan terbuka untukmu. Kalau engkau hidup di dalam zona kerajaan Allah tersebut, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan kita tahu rasanya hidup di zona tersebut. Dan kita juga tahu rasanya tinggal di luar zona tersebut. Kalau saudara tinggal di luar zona kerajaan Allah, hidupmu kering. Hidupmu seperti tidak ada tujuan. Dan hidup seperti tidak ada makna. Dan tidak ada arti. Dan beban hidup ini akan menjadi tidak tertanggungkan. Karena hidup ini sudah berat. Dan hidup ini sudah pada dasarnya kita rapuh dan rentan terhadap berbagai macam penderitaan. Tapi upah terbesar untuk hidup ini adalah hidup dalam zona kerajaan Allah. Dan hidupmu, kalau hidup dalam harmonisasi tersebut, hidupmu seperti simfoni, hidupmu seperti musik, seperti simfoni. Itu kenapa saya percaya ada sesuatu yang spiritual, sesuatu yang misterius dan spiritual mengenai musik. Ya, semua orang suka musik, betul saudara? Paling tidak genre tertentu, ya semua orang suka musik. Gak ada orang yang gak suka musik, betul atau tidak? Dan ada sesuatu mengenai musik, ada sesuatu mengenai simfoni, ya yang bisa buat bulu kuduk kita berdiri, yang bisa buat kita connect, ya, yang bisa buat kita kagum, dan yang membuat kita merasakan misalnya hadirat Tuhan dan lain sebagainya, saudara. Karena musik mengingatkan kepada kita, ya, bahwa hidup harus selaras, hidup harus harmoni. Dari level yang paling rendah ke level yang paling tinggi harus selaras, harus harmoni. Dan kalau terjadi harmoni tersebut,
saudara akan kebakar. Engkau akan penuh dengan kemuliaan Allah. Engkau akan penuh dengan kepenuhan Allah. Kalau engkau berkorban untuk itu, maka akan ada kemuliaan. Itu kenapa ketika darah dicurahkan, ketika ada korban, dan saudara harus berkorban untuk cari kebaikan, maka akan ada kavod, maka akan ada awan kemuliaan. Engkau akan selalu terbakar. Engkau akan selalu on. Engkau akan selalu berjaga-jaga. Dan hidup dalam zona kerajaan Allah membuat hidup kita itu harmoni dan seperti selaras dengan seluruh alam semesta. Dan dalam zona tersebut, itu hidupmu seperti musik, hidupmu seperti simfoni. Kita lihat firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 3, ayat 14 dan 15, Bro Jordan boleh baca, ini mengenai Elisa, saudara. Itu kenapa ketika salah satu nabi yang luar biasa mengenai Elisa dalam perjanjian lama, Elisa sebelum dipenuhi roh Allah, dia selalu meminta pemain kecapi untuk memainkan musik. Dan ketika musik dimainkan, maka dia akan kepenuhan. Maka kuasa Tuhan dan urapan Tuhan atasnya. Coba boleh dibaca, Bro Jordan, 2 Raja-Raja 3 ayat 14 sampai 15. Berkatalah Elisa, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. 15. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ketika musik bermain, maka urapan muncul. Ya, saudara lihat musik ini. Ada drum, ada bass, ada gitar melodi, ada keyboard. Ya, semuanya boleh berimprovisasi sendiri-sendiri. Tapi yang indah dari musik adalah mereka akan selalu harmoni. Dan musik-musik yang bermakna, yang berarti, itu bukan musik yang monoton. Ya, mereka boleh berimprovisasi masing-masing. Kadang-kadang ada kekacauan. Tapi kekacauan chaos tersebut akan selalu berada di dalam harmoni. Itu kenapa saya percaya, ya, kerajaan Allah itu berada di batasan antara chaos dan order, antara ketertiban dan kekacauan. Di perbatasan tersebut, engkau akan menemukan zona yang disebut sebagai zona kerajaan Allah. Dan musik mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita dalam segala level tingkat keberadaan kita bisa berada di dalam keselarasan, bisa berada di dalam harmoni. Itu kenapa jangan main-main dengan, jangan remehkan musik, saudara. Ya, anak-anak yang bisa musik itu lebih kreatif. Betul enggak? Musik itu kreatif. Jangan remehkan seni, ya. Seni berbicara mengenai keindahan. Ya, musik itu berbicara mengenai seni, juga lukisan, ya, misalnya puisi, drama, dan literatur, dunia seni itu mendekati dunia roh. Karena itu dunia kreativitas. Orang-orang yang paling cerdas, yang paling kreatif, itu juga nyeni, saudara. Betul enggak? Mereka tidak terlalu administratif atau manajerial misalnya. Tapi orang yang kreatif itu punya otak yang nyeni, yang katanya otak kanan. Ya, misalnya Albert Einstein itu pemusik, saudara, dia pemain violin. Dan Albert Einstein mengatakan kalau dia sudah mentok, gak bisa pecahkan rumus-rumus fisika. Kalau dia sudah mentok, dia akan main violin. Ketika dia main violin, dia tenang, dia santai. Tiba-tiba muncul ide-ide kreatif. Yang buat iPhone itu Steve Jobs. Dan Steve Jobs adalah pengusaha yang seniman. Itu kenapa, saudaraku? Ya, anak-anak muda, juga orang tua, ya jangan remehkan seni. Karena dalam musik ada ide, ada konsep yang dahsyat, yang luar biasa. Yang namanya adalah harmonisasi. Katakan bersama saya, harmoni. Kalau hidupmu seperti simfoni, maka
kemanapun kau berada, engkau akan dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Jangan keluar dari zona tersebut. Sering-sering berada dalam zona kerajaan Allah. Karena ketika engkau berada dalam zona kerajaan Allah, maka hidupmu akan selaras dengan kehendak Tuhan. Hidupmu akan selaras dengan kebaikan Tuhan. Dan kau selaraskan pencarian kebaikan ini selalu dengan berkorban. Kau berkorban demi kebaikan dalam dimensi sesama dan dalam dimensi waktu. Dan hidupmu, kalau kau lakukan hal itu, hidupmu adalah persembahan yang hidup. Hidupmu, keseluruhan hidupmu, bukan hanya ritual-ritual yang kau lakukan, tapi hidupmu, pikiranmu, perkataanmu, perbuatanmu, itu pembawa kemuliaan Allah di bumi ini. Engkau akan dipenuhi kepenuhan Allah. Musik, setiap alat-alat musik dan pemain-pemain musik bisa berimprovisasi masing-masing, tapi mereka harus kompak, mereka harus harmoni, tapi gak boleh terlalu seragam, karena kalau terlalu seragam akan membosankan, akan monoton. Mereka boleh improvisasi masing-masing, tapi ada dalam kekompakan, tapi di dalam harmoni. Dan kalau apapun yang kau perbuat, apapun yang kau lakukan, itu berada di dalam harmoni dan selaras dengan kerajaan Allah, maka engkau dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Maka engkau akan selalu penuh dengan Roh Kudus. Dan semuanya akan mengalir begitu saja. Semuanya akan ngeflow begitu saja. Saat-saat di mana saya paling menikmati berkhotbah, saudara, saat yang paling saya nikmati saat berkhotbah adalah ketika semuanya mengalir begitu saja. Ketika saya berpikir jernih dan saya tidak berpikir secara mekanik, saya tidak baca teks misalnya, tapi semuanya mengalir begitu saja dan saya melihat semuanya jernih, tidak ada kontradiksi, tidak ada kebingungan, tidak ada kekalutan, dan semuanya mengalir begitu saja. Saya percaya kita harus sering-sering dipenuhi dengan Roh Allah. Kalau saudara dipenuhi dengan Roh Allah, semuanya mengalir begitu saja. Saudara tidak perlu berpikir mengenai langkah-langkah selanjutnya kadang, tapi semuanya akan mengalir begitu saja. Dan satu ayat terakhir, kita tutup dengan ini, kita lihat firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 18. Efesus pasal yang kelima, boleh dibaca Bro Jordan, boleh tampilkan. Efesus 5 ayatnya yang ke-18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Hendaklah kamu penuh dengan Roh. Jangan mabuk oleh alkohol. Kenapa orang mau alkohol, saudara? Kenapa orang mau narkoba? Kita harus cari tahu kenapa mereka ketagihan dengan zat-zat adiktif. Karena para ahli di dunia psikologi ada istilah namanya peak state. Peak state itu kondisi puncak. Dan ini para atlet mengetahui istilah ini. Peak state adalah kondisi di mana engkau sedang mood, mood-mood tinggi, ya. Dan kalau engkau lagi mood, kau lagi happy, kau lagi bahagia, misalnya. Dan peak state ini bukan hanya kondisi fisik, peak state ini juga kondisi batin, emosional, psikologi. Kalau engkau berada dalam kondisi tersebut, semuanya akan mengalir begitu saja. Kau tidak grogi, kau tidak kikuk, kau tidak kalut. Dan itu kenapa saya rasa, itu kenapa orang cari alkohol dan cari narkoba. Mereka mau melupakan susahnya hidup, dan mereka mau bebas dari kekalutan, dan mereka mau jadi diri mereka sendiri, tanda kutip, sehingga dunia menawarkan peak state yang palsu, dan narkoba adalah peak state atau kondisi puncak yang palsu, yang berbahaya. Mungkin itu enak sekarang, tapi itu tidak akan enak besok, dan tidak akan enak setahun kemudian. Dan itu akan merugikan dirimu dan merugikan orang lain. Tapi sehari ini saya mau katakan ada kondisi puncak yang tidak ada efek samping. Namanya adalah kepenuhan Roh Kudus. Kalau kau penuh dengan Roh Kudus, itu juga nagih, saudara.
Yang setuju katakan amin. Itu juga nagih, amin. Kalau saudara penuh dengan Roh Kudus, itu juga nagih. Dan enak, dipenuhi Roh Kudus, enak. Seperti yang saya katakan, saat-saat saya paling menikmati khotbah adalah ketika saya enggak perlu berpikir tentang khotbah. Karena kalau saya terlalu berpikir tentang khotbah, stres. Betul enggak? Jadi ketika Roh Kudus ambil alih misalnya, Roh Kudus memenuhi, saya enggak perlu mikir banyak. Karena semuanya akan mengalir. Begitu saja. Seperti para atlet mengerti hal ini. Mereka punya istilah seperti yang saya katakan, peak state. Ya kalau mereka lagi happy, lagi mood, enggak stres, semuanya mengalir begitu saja. Bisa atlet tenis, atau bulu tangkis, enggak perlu mikir, ingat rumus-rumus dan jurus-jurus atau formula-formula. Karena kalau engkau hanya mengingat rumus, jurus, dan formula, gerakanmu akan mekanik, dan gerakanmu akan seperti robot. Kau bisa grogi, kau kikuk. Tapi dalam kondisi puncak, semuanya ngeflow, semuanya indah, semuanya seperti simfoni, semuanya cantik. Dan saudaraku, Alkitab berbicara mengenai keindahan dari kekudusan. Kekudusan itu indah. Datang kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Ya kekudusan dan kesucian bukan sesuatu yang membosankan. Itu sesuatu yang indah. Dan kalau hidupmu berada dalam keselarasan dan harmonisasi dalam kerajaan Allah, kau penuh dengan kemurahan Roh Allah. Dan hidup seperti itu nikmat. Hidup seperti itu indah. Itu kenapa orang cari alkohol. Itu kenapa orang cari narkoba. Karena mereka mau memiliki peak state. Mereka mau memiliki kondisi puncak. Karena kalau berada dalam kondisi puncak, semuanya enak. Semuanya mengalir. Tapi narkoba, saya mau katakan, terutama anak-anak muda, ya, narkoba adalah kondisi puncak yang berbahaya. Yang palsu dan akan memberikan efek samping yang kau akan sesali. Itu kenapa? Baru saya ngeh hari ini, Efesus 5:18. Kenapa kepenuhan Roh Allah disandingkan dengan anggur? Jangan mabuk oleh anggur. Jangan mabuk oleh alkohol. Jangan mabuk oleh narkoba. Tapi biarlah kita kepenuhan Roh Allah. Biarlah kita diambil alih diri kita oleh Roh Allah. Karena kalau saudara dipenuhi oleh Roh Allah, semuanya akan mengalir begitu saja. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan hidup ini akan flow, akan enak, akan enteng. Karena Yesus katakan, beban yang ku, kuk yang ku berikan itu enak, dan bebanku pun ringan. Jangan keluar dari zona kerajaan Allah. Jangan ganggu harmonisasi tersebut dalam hidupmu. Karena kalau kita ganggu harmonisasi tersebut, saya percaya bahwa dosa adalah ketika engkau mengganggu harmonisasi pencarian akan kebaikan tersebut dalam dimensi waktu dan dimensi sesama, dan kau gagal mencapai hal tersebut, itu adalah dosa. Yang dalam bahasa Yunani-nya adalah hamartia, yang artinya meleset dari target. Miss the mark. Meleset dari target. Kalau engkau ganggu harmonisasi tersebut, maka itu akan nemplak balik kepada dirimu. Dan ujung-ujungnya akan merugikan dirimu dan orang lain. Dan ujung-ujungnya semuanya tidak akan ditambahkan kepadamu. Tapi hari ini, kalau saudara melenceng dari kerajaan Allah, mari kita putuskan. Kita balik ke zona kerajaan Allah. Ke zona kepenuhan Allah. Karena kalau saudara berada dalam zona tersebut, itulah zona kuasa Tuhan dan zona mujizat. Dan dalam zona tersebut, semuanya ditambahkan kepadamu. Karena secara geografi dan lokasi, mungkin kau berada di Kelapa Gading sekarang. Tapi secara spiritual, saudara harus selalu berada dalam zona kerajaan Allah. Karena kalau kau selalu berada dalam zona kerajaan Allah, saudaraku, kau akan selalu jadi berkat Tuhan. Kau berada menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dan kerajaan Allah tidak perlu tunggu sampai kita mati untuk mencari dan mencapainya, saudara, dan mentabiskannya dalam hidup kita. Tapi kerajaan Allah sudah diberikan kepada kita. Dan itu tinggal kita cari
Dan kalau kita cari, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya undang worship leader, saya undang imam, pemusik, kita mau sembah Tuhan. Kita mau terima bagian yang terbaik perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita sembah Tuhan, mari kita berdoa supaya kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Kita mau katakan, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Karena ketika kita berkorban untuk mencari yang baik, ketika kita hidup kita adalah persembahan yang hidup bagi Tuhan, maka hidup kita membawa kemuliaan Allah. Sehingga kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus. Kudus, haleluya, haleluya, kudus.
Firman Tuhan katakan jangan mabuk oleh anggur, tapi biarlah setiap orang penuh dengan kepenuhan Roh Allah. Kita tahu, saudaraku, kapan kita keluar dari zona kerajaan Allah. Ketika engkau keluar dari zona tersebut, hidupmu kering, tidak bermakna, dan tidak berarti. Dan hidup ini berat, hidup ini susah untuk melangkah. Tapi hari ini kita mau balik ke zona kerajaan Allah. Kita mau hidup seperti Kristus, berkorban seperti Kristus. Cari yang baik dan jangan yang jahat. Dan berkorban untuk cari yang baik tersebut, supaya kamu bisa hidup. Dan dengan demikian, hidup kita adalah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Dan jika itu doa dan komitmen hatimu hari ini, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Katakan bersama dengan saya, dalam nama Yesus, aku percaya, aku adalah generasi minyak dan anggur yang di akhir zaman ini, aku tidak dirusakkan. Aku tidak dirusakkan, sebab aku cari yang baik, bukan yang jahat, sehingga aku dan keluargaku selamat dan hidup. Aku cari yang baik dalam dimensi waktu dan dalam dimensi sesama, sehingga hidupku adalah persembahan yang hidup. Aku hidup dalam zona kerajaan Allah. Aku percaya dalam nama Yesus semuanya akan ditambahkan kepadaku. Aku tidak akan kekurangan apapun, sebab aku berada di dalam zona kepenuhan Allah, kerajaan Allah, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kudus Tuhan, sebab namamu kudus, kudus. Angkat tanganmu sekali lagi, katakan sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Disembah Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur Bapa, firman yang kami terima telah menguatkan setiap kami. Maka Tuhan, kami ucap untuk hambamu yang terkasih, yang telah menjadi perpanjangan isi hati Tuhan, Bapa Pendeta Dr. Aristo Pariyaji, berkati bersama keluarga besar, bersama istri dan anak terpelihara sempurna. Apa yang direncanakan dalam hidup pelayanan, bahkan bisnisnya, Tuhan Yesus yang buat sukses dan berhasil. Juga melayani kemanapun bersama tim, ekstra kuasa, ekstra energi, ekstra mujizat, memenangkan banyak-banyak jiwa. Kami bersyukur Bapa, firman yang terbaik telah kami terima. Maka inilah saatnya Tuhan, persembahan yang terbaik kami akan berikan, persembahan yang terbaik buat Tuhan untuk memperluas daerah kerajaan-Mu di bumi. Maka berkati setiap tangan-tangan yang memberi, apapun menjadi pekerjaan mereka, toko, dagangan, karir, bisnis, studi, usaha mereka, semua dijadikan berhasil 100 lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberi yang terbaik untuk Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Silakan kembali duduk, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita akan segera menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita, tubuhmu dan darahmu Yesus. Saya jemput saudara kita bangkit berdiri. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk karya keselamatan yang kau kerjakan di atas kayu salib. Kau berikan hidupmu, nyawamu ganti kami. Kami menghormati korban yang kau kerjakan bagi kami dengan menghampiri meja perjamuanmu
yang kudus dengan roti dan anggur di tangan kami. Roti dan anggur ini adalah bukti semua penyakit kami sudah disembuhkan. Semuanya sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dengan perjamuan kudus ini kami nyatakan karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar agung dari pengakuan iman kita. Sama-sama kita katakan, dalam nama Yesus, inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang pertama, yang memberi keselamatan hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah, tidak akan jamah tubuhku. Kami tolak terkapar di rumah sakit. Kami tolak terkapar di meja operasi. Kami tolak celaka, mara bahaya, malapetaka. Kami tolak terkapar di ruang ICU. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kelemahan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Yesus. Sudah itu Yesus mengangkat cawan, mengucap syukur atasnya, seraya berkata, ambillah dan minumlah. Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami. Kami janji bertobat. Kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami, keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami. Kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh. Pendengaran sempurna, kami tolak tuli. Penglihatan sempurna, kami tolak katarak, kebutaan. Setiap organ, sistem, jaringan dalam tubuhku sehat, sempurna. Pernafasan, paru-paru, antibodi, imunitas sempurna. Kami tolak COVID-19, varian apapun atasku dan keluargaku dalam nama Yesus. Peredaran darah, pencernaan, syaraf sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak histemium. Kami tolak kanker tumor. Kami tolak diabetes, hepatitis. Kami tolak asam urat dalam nama Yesus. Kami tolak cuci darah. Sebut sakitmu masing-masing. Doa Tuhan, Ibu Marta di Suntar diberkati, sembuh, berkati Alex, berkati Ibu Dr. Yulia, Ibu Deborah, Ibu Juliawati, Ibu Hana, berkati Ibu Meni dan keluarga, berkati Pak David Raja, Pak Anggoro, selalu sehat, selalu sembuh, dalam nama Yesus, sebut sakitmu masing-masing. Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana
makan tidur diberkati, tidak kekurangan. Kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Kami percaya dengan tubuh darah Yesus, berkat kami lebih dari roti mana. Kami tolak kemiskinan, kami tolak roh kekurangan, kami tolak roh kegagalan. Hutang-hutang pribadi lunas bulan ini, kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit, kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, ambillah dan minumlah, inilah darah Yesus. Saudara kasih yang sudah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini, mari kita sejenak berdoa di hadapan Tuhan, naikkan harapan, pengharapan kepada Tuhan. Kita percaya perjamuan kudus yang kita terima pagi hari ini, Tuhan berkati, Tuhan nyatakan mujizat. Haleluya. Bersama-sama saudara kasih di hadapan Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu sambil mengucap syukur, kita naikkan pujian. Yesus terlebih besar. Yesus lebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Katakan Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Firman Tuhan berkata, di mana dua tiga orang sepakat percaya, apa yang diikat di bumi diikat di surga, yang dilepaskan di bumi dilepaskan di surga. Mari kita angkat minyak urapan ini, kita sepakat, kita percaya, sama-sama kita katakan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami muliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak urapan ini hari ini, yang sakit disembuhkan, mengusir setan-setan, hancurkan kuasa kegelapan, patahkan segala kuk dan belenggu dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Oleskan atas kepala, atas dahi saudara, dan percaya engkau hari ini diurapi. Kristus ada di dalammu. Kristus artinya yang diurapi. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pokok doa yang tertulis dalam kertas doa ini, kami bawa setiap permohonan pergumulan anak-anak-Mu Engkau yang berfirman. Doa orang benar dengan yakin didoakan besar kuasanya. Dan kami percaya hari ini doa kami besar kuasanya. Kami berdoa bersyafaat ya Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati gembala sidang pendeta Darniati Pariaji. Tuhan beri umur panjang, kesehatan, penuh kuasa, penuh mujizat. Kau perlengkapi dengan kuasa-Mu untuk memenangkan jiwa-jiwa di seluruh Indonesia ini. Berkati hamba-hambamu yang melayani saat ini, berkati Bro Sony dan rekan worship leader, juga tim singer, berkati Bro Renaldi dan rekan imam pemusik, adik-adik choir, asyar kolektan, greeters, Pak Roland dan jajaran pekerja, juga media, JP dan kawan-kawan, Tuhan berkati, juga Pak Boas, Pak Edison, bahkan security. Kami doa ya Tuhan, lewat pelayanan kami di Tiberias, bilangan orang benar di Indonesia terus bertambah. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, dimenangkan untuk tuayan di akhir zaman. Kami datang dengan berkat-Mu, kami akan pulang membawa berkat Tuhan. Berkat martir mengalir dari gembala sidang kepada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini.
atas mereka. Yevarech Adonai v'yishmerech Yair Adonai v'no Indonesia Media.